lu janji jam 1. Lu janji jam 1 gimana sih, Meng? Ya Allah, orang tua dikerjain lu. Lu ngadem sono ngapa? Anak lu iseng sama bapaknya. Sore. Si Komeng bener-bener nih ngerjain gue roman-romannya nih. Mana sih? Masya Allah. Mana itu musik lagi di pintu. Astagfirullahaladzim. Kemana si Komeng sih? Ih, bener-bener dia tuh orang. Nenek-nenek dikerjain, liatin aja ntar. Dari awal gue udah curiga nih, pasti si Komeng bohongin gue. Ada gak sih mobilnya? Gak ada. Allahu Akbar, Komeng. Komeng lemak bangetan banget dah. Aduh. Gimana sih caranya nih? Ini si Harsono nih punya kerjaan nih. Dia bilang katanya pasti, Mak. Pasti. Pasti pala lu empuk. Harsono! Harsono! Har! Apa sih, Mak? Apa sih, Mak? Apa sih, Mak? Eh, iya, Mak. Lu dengerin. Iya. Lu tuh janji sama Komeng bagaimana? Gue kan udah bilang, gue kalau sama Komeng kagak percaya. Karena dia tuh pang ngerjain orang. Udah, Mak. Udah dibilangin sama asistennya nih. Telepon berkali-kali tuh, Mak. Dia bilang, pasti gua datang sama Bang Komeng, gitu, Mak. Gua udah bilang kalau Komeng jangan dipercaya, lu mah keterlaluan. Dari kemarin kalau gua bilang, benar, Komeng mau datang ke sini, hah? Nggak salah dengar lo, kan gua bilang gitu. Dia udah teleponan, Mak, sampai handphone ayah pecah nih, lihat aja. Dia bilang, pasti tuh, pecah, Mak. Heh, handphone lu pecah karena jatuh, bukan karena lu teleponan. Lu sekolah di mana sih, bawa toge? Bisa, terus sekarang bagaimana tentang jawab lu? Jadi mah nunggu sabar dulu, Mas, sebentar. Sabarnya sampai kapan? Kurang sabar apa? Buset! Lu, gua kurang sabar apa? Dari jam 1 ini udah mau sore, bentar lagi gelap, ha? Kalau dia datang juga percuma, kagak bisa diambil karena kita enggak punya lampu. Oh, no. Ya terus gimana lu? Ya mah entar aneh telepon lagi, Mas, sebentar. Sekarang. Betein gue lu. Aku mau ngapain ini? Elah, kayak orang kaya gue. Aduh, mudah-mudahan nih dia dateng ya. Aduh, sampai gerah gue nih. Cari AC dulu ah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Baru gue omongin gue gak percaya sama Komeng. Sebelumnya gue minta maaf dulu ya, Meng. Maklum deh, karena lu tukang ngerjain jadi gue gak percaya. Tiba-tiba dateng, alhamdulillah. Emang ya, mak-mak soleha ya. Jadi emak kali ini gak dibohongin Komeng. Nyok, cus, kita ikutin. Komeng udah dateng. Yuk, nyuk. Lu janji jam 1. Lu janji jam 1 gimana sih, Meng? Ya Allah, orang tua dikerjain lu. Nah, ini gimana? Iya, ya Allah. Nomor emak sombong. Dia kata nenek-nenek ada 3, Meng. Lu ada di sana apa? Gua tetein lu. Gue bilang, gue nih orang kenapa hubungin? Orang gak hubungin saya. Hubungin, Allah, gue malu nelfon. Malu nge-WA. Makan nomor itu gak apa. Nggak apa bagaimana? Oh, nomor baru. Oh, ya kan, makan. Jangan gitu dong. Nah, ini buktinya nggak ngasih nomor. Ada apa, Meng? Meng, ada apa? Eh, racun tikus. Dadah. Ya Allah ini. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini si ganteng. Ya Allah, ini si bagus. Astagfirullahaladzim. Lu jangan gini, gue nangun. Caca gak bisa ikut. Caca gak bisa ikut, kan lu kagak ada, acol lu. Kan gue dateng.
Ya Allah, ya Allah, Meng, ya Allah, Meng. Ini anak lu, Meng. Skala tinggi gitu ya. Eh, segede botol lu, ya. Yeah. Segede botol lu, mak lu datang ke rumah sakit harapan kita. Gede-gede kutu. Ulang tahun pertama nyanyi ya. Ulang tahun pertama mak lu nyanyi. Keyboard dan iban itu yang pemanas ya. Banjir. Ya Allah, ya Allah. Eh, ini rumah gua sana lu kenapa jadi tutup? Neng, sumpah nih anak lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau gitu, Allah, Meng. Ya Allah, Meng. Anak lu nih, lu lagi di rumah sakit, lu jejerin tiga tuh ya. Ya Allah, segede-gede. Ya Allah, segede-gede botol, lu tau gak? Jangan lagi. Mak nyanyi mesti digendong ya. Iya, emak. Ente ulang tahun setahun, emak dateng. Pak Jojon ya. Udah gitu pada digendong semua tiga-tiganya. Wow, tiga anak, tiga suster. Bapak lu kaya, tau gak? Wah, hujan. Hujan gimana ya? Hujan gitu dong, Meng. Hujan di mana? Ini gue lagi kasih tahu sama mereka kalau gue tuh dari kecil dari mereka keprot. Mereka keprot, keprot emang begini ya, keprot begini. Kata dokternya. Kata dokternya. Waktu mereka keprot kan mak lu datang ke rumah sakit harapan kita, gue pengen tonjok aja nih. Kata siapa itu? Kate. Kata siapa ya? Kan lu bilang mak nih dah. Siapa yang didadain? Oh nggak sih niat ya? Enggak. Ya, Meng, emang ada setan, Meng. Meng, lu kemana? Yah, dia bener-bener. Lihat dong, noh, tuh anak gua kan songongnya begitu tuh. Tuh, tuh dia ngelipir. Meng, capek lu, duduk. Minum, minum anak gue, cucu gue sini. Ya Allah, lu babak, ame. Ya Allah, lu. Yang babak yang mana, yang gagah yang mana? Ini babak, pakai topi babak. Ini pakai topi babak. Babak bukan yang gedean. Yang duluan lahir. Iya. Badannya kok gedean si Gaga? Gedean kalah. Gedean si Gaga. Gaga. Hah? Ini gedean Gaga ya. Ini yang pertama kan? Iya. Beda 10 menit. Lega serem. Itu ntar gua kasih gituan. Yang ini gua nyengir mulu. Buka. Ntar gua kasih. Bapaknya orang gila. Aduh, ntar gua kasih. Lu jangan wah. Lu jangan gitu. Dong. Itu mulut apa gua? Buset. Gua kasih. Ini dia gitu gua gigi terus. Ntar dia gua takut. Masuk. Waktu yang Aduh. Mak lu jangan digituin. Jangan berisik. Apa? Hati Riwayati lagi tidur. Riwayati gue. Oh, ibu sendiri. Oh, lu tahu nama asli gue? Ya kan udah lama. Ya Allah tolong. Dia minum. Minumnya mana nih? Waktu yang ponakannya mau ngeplok. Ah itu masih benar pakai nomor. Iya nih. Ya kan makanya saya angka. Iya. Wah, nih Mak, saya malang nih. Ntar saya datang ke kawinannya si Mimin. Ponakan tempat Mimin. Ponakan gue disuruh datang mau ngeplok ke kondangannya Mimin. Dikasih alamat ya, gue bilang sama si Randy. Randy jangan didengerin. Kan ada datang lihat kan? Orang rade-rade. Dia datang ke rumah lu. Enggak, ke Mimin. Enggak, dia enggak. Saya, makanya nungguin. Lah mana pak? Gue gak kasih datang, gue bikin lu kerjain. Minum dulu sayang yuk. Ya mana? Emang meja kosong gue nih kayak kontrakan Haji Imron. Udah datang jauh-jauh, aneh terpaksa aneh. Ntar sore aneh berangkat lagi. Jangan begitu dong Meng, lu sama emak lu. Iya maksudnya kesana mana airnya? Ayo ke dalam. Kan di sini greg. Mau di ban dalam nggak enak, mau minum banyak orang. Ban dalam. Itu yang tempat pesawat. Oh pesawat bukan ban dalam kali. Dong? Ban serep. Ban serep. Iya tempat. Bandara. Hah? Bandara. Bandara mah ini. Ini bandana. Bandana. Yuk minum dulu yuk. Mana? Yuk sen anak lu tuh. Ya, iya cucu gue yuk si ganteng yuk. Manis gan mana? Ah cucunya masih kendor gitu. Cucunya udah kendor masa mau dikasih? Cucu kendor nenek-nenek. Maksudnya cucu gue tuh anak lu, si babak apa si gajah. Kira-kira ngasih minum cucu. Bok. Ya kan kalau anak-anak gitu, ayo minum cucu. Rakitnya jadi pikiran ke situ. Masa iya kan aneh bolecek mau dikasih? Aneh bolecek.
bukan karir bocah, karir bebasa. Kadang-kadang suka terlalu nih, ya. Masa gue dikatakan karir bebasa. Nih, si Pirlan nih. Pirlan siapa? Supir sialan. Mancing atau kemana ya? Itu kan aneh, ya Allah, Meng. Kalau sampai lu nggak dateng, gue sedih banget. Gue udah sewain tempat parkiran di situ di dua mobil. Oh no. Berapa hari aneh taruh sini? Bukan, tapi ini kan ini kalau di sini tempatnya sempit. Kalau untuk mobil taruh mana? Taruh ojek. Ya Allah, bengsat itu nih. Pirlan. Ih, gue salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Meng. Cincin hilang. Cincin percaya hilang. Ya, copet. Meng, masa lu salah apa, Meng? Asik ya? Pirlan. Pirlan. Oh, no. Oh, namanya Pirlan. Pirlan. Ya Allah, kagak sesuai sama muka. Ya, itu ada panjangannya, Mak. Apa? Supir sialan. Ada parkir di mana lo? Oh, no, ujung. Ujung mana? Kemarin di ujung pulau, no. Kan jauh lagi ke Banten. Gila. Balik lagi. Iya, itu kan kelahiran mak gue. Banten. Ada riwayati dari Cirebon ke Banten. Pindah-pindah tugas bapaknya. Iya. Bapaknya sebenarnya tugas nggak mau bawa anaknya. Kanunya aja anaknya ngikutin mulu. Minum apa? Kita kan dari Jawa. Itu dia. Keasikan ngobrol, mak. Lupa. Hei, ya Allah tadi meja kosong aja nih. Iya kosong bentar. Kayak PSSI nol nol. Lalu disamain sama bola. Nih kecil, kecil nih. Ini gede botol. Tuh sekarang gede gambreng. Diri. Oh no. Coba lu di sini. Astagfirullahaladzim. Lu tuh segede gininya. Mana duitnya? Apa duit apa? Habis motor di raga. Minum. Katanya gue nyemot apa? Bukan. Mbak siapa yang bilang nyemot? Siapa yang bilang? Lu barusan yang ngomong. Bukan. Habis motor di raga. Ya kan motor gue ada keluarga. Oh keluarga. Gue keren nyemot. Enggak keluarga. Ya udah. Kan keluarga musang. Minum. Ini kok dikunciin sih? Tahu lu mah sendiri. Lah ini gimana sih? Ya Allah. Kayak sel lagi. Aduh, kayak apa lu bate? Ini pakai besi. Tarkar gua minum. Kok nembak tarkar? Coba bentar. Mau mana? Ini ngambil air gali apa? Waduh. Ini kayak ini nih. Kayak studio foto. Banyak banget. Oh, kue banyak nggak mau dikeluarin. Dasarnya orang yang punya rumah. Jangan gua bawa nih. Tuh. Man. Nih. Makan, aneh. Dah, lu. Nih, tangan lu. Ini soalnya nggak ada piring. Udah lu, biar keremian. Woi, buset. Lu. Lu pelit, makanan lu. Bukan, gua sediainnya di dalam. Maksudnya biar di dalam, rada-rada dingin. Di luar kan panas, Meng. Enakan di luar? Jadi minumannya mah bawa kemari? Iya. Itu lu yang angkat. Enggak, udah matangnya diangkat. Bukan, maksudnya ngangkat dari dalam. Iya. Ya Allah, tamu songong amat. Ya. Amat. Ini lemper ayam, yang anjing enggak ada. Agak ada, Meng. Kita kan muslim, haram kalau jaing. Ntar mau ambil minum ya. Ya. Bu. Makan, Bu. Iya, Mas. Di sini. Bu, enggak ada orangnya. Kalau ada orangnya kan. Halo, yang manik. Nen. Ngapain, Pak? Ubi. Ubi apa ini? Ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi yang gini kepada ubi-ubi selamat datang. Ibu-ibu. Lah. Ibu-ibu, ubi-ubi mana ada? Ubi-ubi masih bisa jalan. Mau tamu kemana ubi? Ada itu. Ibu-ibu, Bang. Disebutnya kan ubi menjalar. Berarti kan dia jalan. Wah, ubi jalar. Bukan menjalar, ubi jalar. Jalan kan artinya jalan. Oh. Dia kan menjalar. Menjalan? Iya benar. Ya, merembet. Merembet. Kalau ada masalah jangan bawa dia tuh. Nggak memang. Merembet.
Nih, gue perempuan. Kok bisa? Gue ses. Yes. Ses, iya. Gue ses. Ses. Bukannya pelan-pelan. Mau ngapain? Ya tak tahu tuh dalam ada kuati. Ada gue dalam ada kuati. Mak! Ama? Oh, apa-apa lama kok ke dalam? Dulu ngapain? Dulu, Masya Allah. Dulu, ada orang. Dulu, nih punya siapa punya cucu gue? Gagak ya? Punya gagak? Buat emak katanya. Serius gak? Gak ada. Buat emak? Enggak. Emak mah tasnya tas gemblok, pantas ini. Udah emang gue ada sekolahan. Jangan itu sama Doraemon. TK dong gue. TK? Yang kesertan gak? Keseretan ke condet. Keseretan ke condet. Maksudnya lu makan gituan keseretan apa kagak? Enggak, ini kan berair. Oh iya nih. Gagak! Gak! Gak! Air sumur dimasukin botol. Ya Allah lu. Gak ada merek. Sini sini ganteng. Ya Allah si ganteng lu mau dingin apa mau gak dingin? Gak dingin. Cucu gue yang satu lagi mau dingin kagak? Air biasa aja. Air biasa, ini air biasa. Ya Allah, terus Meng, ya Allah Meng. Mana aja, Mak? Kemana aja, ade aja Meng, lu mau gini lagi Meng? Sering sakit-sakitan. Ya Allah. Itu duit zaman dulu digantung. Kalau dulu biar gak sakit. Kalau gak yang dari bantal sama ya. Ini model Meng, zaman dulu Mak kecil udah pakai beginian. Model. Cuma sekarang dia nongol lagi. Oh, iya. Iya. Apa yang model itu berputar? Model berputar. Mak dulu tahun 70-an udah pakai celana yang begitu tuh. Jut Bright. Jut Bright dulu ngapa sih bengong aja sih? Jut Bright. Jut Bright. Kacut yang berambai. Sekarang dia model lagi ya kan? Lu ngerasain nggak pakai celana Jut Bright? Bolak-balik aja. Hah? Bolak-balik aja model tuh. Jut Bright jadi Bright Jut gitu. Apa dong? Susah ya kalau ngomong sama neneknya. Tuh, lu capek gak punya babe kayak dia? Enggak ya Allah, lu ganteng amat sih. Ya Allah. Bapak, gagal lu ganteng banget sih. Enggak. Kebalik, gagal. Bapak, kan gua bingung kan. Abis mukanya same sih. Lu mau makan ginian? Apa? Sekarang lagi sibuk apa? Bikin YouTube lah, alhamdulillah ya. Masih tersanjung banget lu mau datang ke sini sumpah. Oh yang di Indonesia dulu. Apa? Tersanjung. Itu pejilin 7 bukan tersanjung. Apal lah. Iya kan emang nonton gituan mulu. Iya. Ini sayang, kamu tadi udah nyobain ini belum ganteng? Udah lah, masa orang dikasih gulanya doang? Mau disuapin? Bukan maksudnya, ya Allah. Ini Masya Allah, ini cucu Toto udah segede-gede gamreng. Ampun deh. Ya itu begitu mah ya, nggak berasa ya. Nggak berasa ya. Nggak cuma kalau itu mah udah tua banget ya. Nggak juga lah. Begini aja. Udah kendor. Nggak, orangnya nyari kelapa sama durian di gini. Terus kalau gini kelapa ya? Iya, tua apa kakaknya. Kan cuma ditepok-tepok. Coba, emak, lu tepok-tepok. Tepok-tepok. Pak, buar bihun deh. Lu tua banget. Nah iyalah, kalau oma kan tua banget. Iya, kan? Emang bener sih. Ibu lebih muda. Kakak lebih muda lagi. Iya. Ya, itu kan alami, Mae. Iya. Iya kan? Alami. Iya kan? Bahasa lu keren banget ya, alami. Iya, kalau ngomong natural repot lagi, Mae. Kan bingung lagi, sangin merek sabun. Ya kan? Tawa mulu makan itu. Itu tumben lumut sih makannya. Bukan, Meng. Ini cincau buatan emak. Buat Meng cincau organik. Oh, organik. Jadi, organik itu apa, Mak? Organik itu makanan sehat. Oh, salah. Apa ya? Organik itu tergantung penempatannya. Kalau pasukan organik ame tanaman organik beda kan? Ini tanaman organik. Tanaman organik itu berarti tanaman yang alami, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, ya. Tidak pakai pupuk. Ini dari air. Nah, itu namanya organik. Jadi kalau kita makan itu, kita tidak kena kakeknya si Mia. Kok kakek si Mia? Mia. Jadi apa ya? Sehat, bagus. Iya benar. Sehat dengan makan yang organik. Atau makan langsung seperti ada daun cincau, mut-mutin gitu kan? Jadi bisa gitu. Maksud lu gimana? Gua nggak ngerti. Iya, makan langsung. Makan langsung. Pernah lihat
pohon cincau daunnya. Oh, langsung dimutu gitu. Iya. Yeah. Lalu lu kasih gua kambing. Nah, iya makanya kan itu kan lebih bagus. Kambing aja bunyinya kan. Iya, bagus-bagus kan. Neng. Kita dulu lagi spontan tahun berapa ya, Meng? Yang pertama sama orang Banyuwangi. Iya. Yeah. Salam kalau Mpok Ati udah tawin 3 kali. Yang pertama Ciliwung, Cisadane. Kali Malang kan 3 kali. Maksudnya 3 kali menikah.